Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu, apa kabar ini sore-sore tapi tetap semangat ya kayaknya. Gimana kabarnya? Semangat Alhamdulillah, Bu, sehat dan sehat. semangat. Oke, alhamdulillah. Oke, kali ini ya kita bertemu ya, kita akan memasuki persiapan loka yang kedua Bapak Ibu gitu ya. Oke, sebelum dimulai marilah kita buka pertemuan hari ini dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke, ada yang mau memimpin? Mungkin Pak Aep berkenan untuk memimpin doa? Silakan Pak Aep. Oke, ya Bu Ani, ya silakan Bu Ani Iya, memimpin mungkin Pak doa. Aep sedang terkendala jaringan ya Bu ya, Iya, mohon maaf betul, mengajukan diri. iya. Oke, baik Ibu dan Bapak, sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bu Ani sudah memimpin Sama-sama doa kita gitu. Ibu. Sambil menunggu Pak Aep ya yang keluar masuk, ini hobi banget nih kayaknya. Oke, saya share dulu ya, saya share screen dulu untuk materi hari ini ya. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah? Sudah, Oke, Ibu. ya. Oke, kali ini kita akan berbicara di lokakarya yang kedua, persiapan lokakarya yang kedua, yaitu visi untuk lingkungan belajar. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, belum kenal ya dengan saya ya Bapak Ibu. Oke, perkenalkan nama saya Weti Diuningsih, guru biologi dari SMA Negeri 1 Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Oke. Nah, tujuan pertemuan hari ini adalah peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Oke. Nah, ini ya, ini apa? Saya tunjukkan ini foto, salah satu foto di mana murid-murid saya waktu itu membuat keyakinan kelas gitu. Oke. Nah, oke, sekarang kita akan diskusi ya, Bapak Ibu ya. Oke, apa itu keyakinan kelas? Kemudian nanti yang kedua, saya minta Bapak Ibu untuk bisa menceritakan keyakinan kelas yang pernah Bapak Ibu lakukan di sekolah ya, di kelas. Oke, saya stop share ya, karena pertanyaannya sudah hafal ya. Oke, siapa Bapak Ibu yang mau mencoba menjawab apa itu keyakinan kelas? Oke, silakan. Oke, silakan Ibu Yeni. Ya, baik. Terima kasih, Bu Pasir. Sebelumnya, saya minta maaf apabila apa yang saya ucapkan ini salah ya. Enggak ada yang salah Bu Yeni. Hayo, ya, silakan. Ya, nggak apa-apa Pak Sip. Aep. Ya, untuk yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu adalah suatu yang kita rangkum dari keinginan-keinginan murid, kemudian dituangkan dalam suatu gagasan Ya. dan nanti dirangkum jadilah suatu keyakinan kelas yang bisa dijalankan nanti di dalam kelas. Mungkin itu yang Oke, menurut saya luar biasa Bu Yeni, keren banget. Oke, apakah ada yang berbeda pendapat atau mungkin menguatkan? Silakan mungkin Bu Wahidah ya. Baik, Ibu, terima kasih. Hanya menambahkan ya, Ibu dan Bapak, menurut saya bahwa keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang diyakini dan disepakati bersama-sama. Nah, untuk keyakinan kelas sendiri, saya sendiri sudah menerapkannya, Ibu dan Bapak, di kelas, Oh seperti iya. Yeah. anak-anak kita secara bersama-sama berkolaborasi, menentukan nilai-nilai baik apa yang diyakini dan nanti menjadi kesepakatan bersama, dan itu menjadi keyakinan kelas di kelas kami. Begitu Ibu dan Bapak, terima Oh iya, kasih. terima kasih Bu Ani. Mungkin Bu tadi yang belum berpendapat, silakan Bu Kartini. Sekalian praktek yang pernah dilakukan, boleh diungkapkan. Keyakinan kelas itu adalah inisiasi murid yang mengungkapkan harapan-harapannya terkait kelas impian.
dan berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini bahwa murid-murid tersebut membutuhkan nilai kebajikan tersebut untuk menuntun lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pernahkah melakukan Bu Kartini? Pernahkah Sudah, melakukan? Bu. Bahkan saya Ya. membersamai kelas-kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelas. Oke, keren banget. Berarti di kelas Bu Kartini itu sebagai contoh ya untuk kelas-kelas yang lain ya. Oke, mungkin bisa sharing Pak Aep, silakan. Baik, terima kasih Bu Pasil atas kesempatannya. Ya. Menurut saya keyakinan kelas itu memang hasil dari kesepakatan bersama ya, setiap di kelas gitu kita membuat keyakinan kelas. Dan Ya. alhamdulillah di sekolah saya juga sekarang terutama di kelas saya Ya. sudah mulai atau sudah dilaksanakan gitu Bu. Oke, Terima kasih. ya terima kasih. Jadi saya jadi penasaran nih, apakah ada kalau misalnya keyakinan kelas ada apa kalau ada reward atau punishment kalau misalnya melanggar apa ada ini nggak? Ada hukuman, nggak boleh ngasih hukuman ya. Bisa di ini bisa di sharing mungkin Pak Niken untuk keyakinan kelas yang dilaksanakan di kelasnya. Sepertinya paniknya jaringan ya. Oke. Oke, jadi jaringan ya. Oke, silakan Bu Kartini. Kalau dalam keyakinan kelas itu tidak ada lagi hukuman, Ibu, tetapi dengan penerapan segitiga restitusi. Oh, segitiga restitusi gitu ya. Oke, kalau yang lainnya gimana? Yang lainnya? Bagaimana dengan Bu Wahida? Oh, Bu Haib. Oh ya, Bu Wahida, silakan. Baik. Baik, Ibu. Kalau di kelas saya itu tidak ada punishment ya, Bu ya. Hanya sesuai kesepakatan dilihat kalau misalkan anak terlambat 5 menit misalkan menghapus papan tulis hukumannya atau misalkan nanti di akhir anak piket gitu. Itu menurut saya bukan sebagai punishment ya, itu justru sebagai salah satu bentuk tanggung jawab gitu atas konsekuensi yang sudah dilanggar atau yang sudah dilakukan. Gitu ya, Ibu ya. Oh gitu, apa tidak ini ya, tidak protes ya, tidak protes ya, Tidak oke. protes Ibu karena sudah tahu. Jadi sebelum kita memberikan misalkan seperti tadi yang misalkan terlambat nanti di akhir anak suruh menghapus papan tulis, anak tidak tidak ada yang protes karena sudah tahu. Kamu tadi tidak masuk sekolah dengan disiplin gitu. Kamu harus ini. Anak-anak sudah paham itu. Ya, Gitu Ibu. padahal Bu Ani ngajar kelas SD ya. Betul Ibu, saya SD. Iya, padahal SD tapi sudah ngerti ya. Kalau yang di tingkat, kalau Bu Yeni ngajar kelas berapa ini? Gimana? Saya di SMP di kelas 9 kebetulan ya. Saya juga pernah me, eh, bukan pernah. Saya juga melakukan di kelas saya itu membuat keyakinan kelas. Tapi yang saya sayangkan itu bagaimana ya Bu ya? Ya. Keyakinan kelas ini bisa berjalan karena hanya ditempel saja. Terus Ya. tidak menjadi aktif, sudah ada keyakinan kelas di kelas itu sudah dipajang gitu, tapi tidak. Tidak dilaksanakan gitu. Iya. Oke. Seperti tidak ada pengaruhnya kita di Oh. kelas. Kenapa ya, Bu ya? Iya. Itu gimana itu? Mungkin bisa di sharing pengalaman dari Pak Aep. Ini katanya Bu Yeni cuma dipajang aja di kelas, tetapi tidak ada yang ini ya, tidak ada yang peduli mungkin ya Bu Yeni ya. Bagaimana dengan Pak Aep? Baik, terima kasih Bu atas Iya. kesempatannya. Kalau di kelas saya kebetulan sama kayak Bu Wahidah tadi, kita membuat kalian kelas dengan punishmentnya. Maksudnya buat punishment itu buat komitmen. Jadi kalau yang melanggar, dia sudah tahu, oh saya harus misalkan harus piket dengan sendirinya tanpa disuruh lagi gitu. Dia sudah sadar, oh saya harus kalau saya terlambat, berarti saya harus ini gitu. Nah, terus kata Wi ini nanti tadi tidak ada pengaruhnya. Kalau menurut saya, kalau kita sudah sepakat, sedikit besarnya ada sebenarnya, tapi mungkin tergantung kelasnya juga. Dan kalau dari awalnya, kalau menurut saya dari awalnya itu kita mencukur dikuatkan gitu, dikuatkan bahwa ini harus kita laksanakan gitu. Mungkin Oh, itu dari saya.
Terima Ya, kasih. ya, 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 luar biasa ya, Bapak ya. Ternyata pengalaman dari Bapak Ibu ini tentang membuat kesepakatan kelas sudah jago-jago semua, sudah diterapkan, berarti Bapak Ibu sudah melaksanakan budaya positif ya, yang nantinya kita bisa membuat visi sekolah gitu. Nah, untuk di akhir pertemuan ini, ya ini Pak Gilang kemana ya? Kayaknya keluar ya, terlempar ini ya, karena Sinyal, Bu, jaringan karena ya. hujan deras Iya, tuh. karena hujan Sinyal. deras gitu ya. Tadi saya sempat di grup WA itu sudah memberikan apa link Padlet ya gitu. Sudah boleh diisi ya sambil nanti bisa nanti ditampilkan. Oke. Silakan Bapak Ibu sambil mengisi link Padlet yang sudah saya share di grup WA ya sebelum pertemuan ini ya. Silakan. Atau sambil menulis ada yang mau mau bicara tentang refleksi pembicaraan kita hari ini. Mungkin siapa yang mau mengungkapkan refleksi? Oke, silakan Bu Ani. Ya, silakan. Bu Wahida. Baik, terima kasih Ibu atas semua kesempatannya. Menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting ya untuk guru terapkan di kelasnya masing-masing sebagai pakem gitu ya Ibu Bapak ya, sebagai rule gitu. Jadi kita tahu bagaimana nanti kita akan bertindak itu sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diyakini secara bersama-sama. Begitu Ibu. Ya, jadi kita harus yakin gitu ya. Oke. Bapak Ibu tadi ya nanti kita lihat ya untuk Padletnya. Nah, ini ya. Silakan Bapak Ibu ya, tadi yang sudah diungkapkan dituliskan di Padlet ya sambil menunggu. Itu ada mungkin yang mau bicara juga, silakan. Oke, untuk refleksi dari pembicaraan kita hari ini tentang keyakinan kelas gitu. Silakan Bapak Ibu diisi dulu Padletnya. Nah, ini ya. Oke, sambil itu boleh yang raise hand, silakan Bu Yeni. Bu Yeni, silakan belum Maaf, ya. ya maaf, saya tidak bisa mengisi padletnya, mungkin ini kendala ya, saya Oh iya, tidak bisa mengisi. iya silakan, iya. Boleh, boleh saya berbicara saja? Oke, silakan, silakan karena ini sedang hujan deras ya, pakai petir-petir, Ya. maaf. Iya, dimaklumin. Silakan Bu Bukan. Yeni, ya. Kalau yang bisa menulis silakan Dari. ditulis dulu, ya. Silakan Bu Yeni. Ini sendiri. Silahkan Bapak Ibu tuliskan perasaan dan pembelajaran apa yang didapat hari ini ya. Luar biasa Bu, hari ini saya mendapatkan pencerahan dari pendapat dari rekan-rekan semua sehingga saya menambah yakin gitu. Jadi lebih yakin lagi bahwa kan tadi saya merasa ah buat apa gitu percuma, tapi dengan adanya kegiatan ini, alhamdulillah, saya menjadi yakin bahwa di Oh kelas iya. kita bisa menjalankan kesepakatan kelas. Mungkin Oke, itu, terima Bu, kasih. kasih. Ya, terima kasih Bu Yeni atas refleksinya dan tadi barusan di kolom chat ya Pak Aep yang muter terus ya. Memang ini karena cuacanya gitu ya. Oke, tapi boleh kan Pak Aep bicara apa mengungkapkan refleksinya hari ini silakan. Baik, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Untuk refleksi hari ini dengan belajar keyakinan. Ya, di mute, masih di mute, Pak Aib. Kak. Masih di mute suaranya. Mohon maaf. Sudah panjang ya. Baik. Iya, kalau gitu saya stop share aja dulu ya untuk refleksinya. Baik. Ya, silakan Ya, Pak Aib. jadi untuk yang saya pelajari di kelas, saya meyakini bahwa dengan keyakinan kelas, anak-anak kita akan semakin disiplin dan teratur tentunya, dan belajarnya lebih efektif lagi. Dan untuk perasaannya, hari ini saya sangat bahagia dan senang bisa mempelajari hal ini dan bertemu dengan Bapak dan Ibu guru luar biasa ini. Oh Jadi, iya, Ibu, terima kasih. ya Alhamdulillah. Oke, ini belum susah. Ya kita kasih aplaus ya untuk semua peserta hari ini. Saya sudah mengisi, Bu. Oh iya Saya sudah sudah mengisi. mengisi. Oke, mungkin Iya. harus di refresh ya. Ini
refleksinya belum berubah gitu ya. Oke, nanti saya cek ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, atas perjumpaannya hari ini gitu ya. Terima kasih juga. Nanti refleksinya saya buka, dan kalau ada apa pertanyaan bisa lewat chat WA ya. Oke, jadi kita harus semangat untuk bisa mempraktekkan praktik baik ya, seperti budaya positif yaitu keyakinan kelas. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya, selalu diberi kesehatan dan semangat selalu ya Bapak Ibu. Saya minta maaf ya akhirnya. Oh ini Paniken ya baru muncul. Ya nggak apa-apa ya. Terima kasih Paniken, karena memang ini masalah teknis ya Bapak Ibu, jadi ya nggak masalah. Hujan banget deras di sini. Iya ada jadi petir-petir. Iya. Bisa masuk. Iya buka ya. Nanti minta materinya di teman-teman. Oh iya siap. Nanti di share materinya ya, materi untuk hari ini, dan teman-teman juga tadi sudah memberikan praktik baiknya. Terima kasih, Seri. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya. Ibu.